Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Hasif. Saya daripada Klinik Kucing Cinta Kasih Garden Avenue Seremban 2. So hari ini saya nak share kepada anda 5 tips penjagaan kucing yang mungkin anda tahu ataupun mungkin anda tak tahu. So, kita ada 5. Yang pertama adalah rekod kesihatan kucing. So, kucing kena tahu juga dia pun ada rekod macam manusia juga. So, apa yang perlu dalam kesihatan kucing ini adalah yang pertama adalah vaksin. Kenapa perlu vaksin? Kerana ingin protect body kucing itu sendiri daripada dijangkiti penyakit-penyakit yang kita tak tahu. Sebab kucing tak boleh nak bercakap. Kalau boleh bercakap, oh saya sakit. Bolehlah. Anda tahulah dia sakit apa. So yang nombor dua, make sure kena ada rekod kutu. Kenapa kutu ni? Kalau anda perasan lah kan, setiap kucing-kucing yang baru lahir memang akan ada banyak kutu. Dan seterusnya ada kutu telinga, ada macam-macam jenis kutu yang ada. Pastikan rekod kutu diadakan untuk kucing anda. Yang ketiga adalah rekod ubat cacing. Kenapa pentingnya? Untuk menjaga penghadaman dia. Kadang-kadang itu sebablah berak ada keluar cacing, berak ada cair apa semua. Pastikan rekod kesihatan kucing yang pertama ni anda jaga. So nombor dua, apa yang perlu adalah penjagaan makanan kucing. So makanan kucing ni apa yang kena jaga? Anda belilah, carilah makanan-makanan yang baik, yang sihat. Contoh, saya bagi contoh makanan Hills. Sebab apa? Kat situ terang-terang tulis recommended by veterinarian. Alright. So nombor tiga, anda kena jaga apa? Minum dia. Sebab apa minum? Sebab ada orang dia bela kucing, dia bagi air tu kadang-kadang sampai 2-3 hari air yang sama. So make sure bagi air yang baik. Air yang baik. Okay. So kalau ada kuku ke, ada penapis air kat rumah, kowe ke, bagikan air tu, ditukarkan setiap hari. So nombor empat adalah persekitaran tempat dia tidur. Sebab apa tempat dia tidur ni penting? Kalau kita manusia, kalau tempat tidur kita pun selebet ataupun selekeh ataupun tidak kemas, kita pun akan dijangkiti penyakit. So sama juga dengan kucing, pastikan kucing anda dijaga pastinya, ditukar selalu, dikemas. Alright? Supaya kucing anda berada dalam environment yang sihat. So yang kelima, ni add-on. Kalau ada, bagus. Tak ada, it's okay. So pastikan kucing anda mempunyai makanan tambahan ataupun suplemen. Sebab apa? Suplemen ni kadang-kadang membantu. Macam kita lah, kita nak kurus, kita nak gemuk ke, kita pun pakai suplemen untuk merangsang naik badan. So nombor lima adalah penjagaan dia punya suplemen. So ada suplemen, boleh pakai. So suplemen macam cerita kasih, kita bawakan ada 3 jenis suplemen, Kitty Booster, Kitty Healthy dan juga Kitty Beauty. So itu saja share saya untuk 5 tips penjagaan kucing. Yang keenam ini pun termasuk juga, iaitu pemandulan kucing. Minta maaf lah saya cakap 5 tadi kan, tapi sebenarnya ada 6. So satu lagi adalah pemandulan kucing. Sebab pemandulan kucing boleh menaikkan dia punya berat badan, dan yang garang boleh jadi manja. Yang terakhir sekali, jangka hayatnya akan lebih panjang. Kucing akan bertambah sihat. Itu sebablah anda tengok dekat luar sana, banyak kucing yang gemuk-gemuk. Padahal anda tak tahu sebenarnya dia dah mandul. Alright, itu saja tips yang saya boleh bagi kepada anda. Kita jumpa di Klinik Kucing. Terima kasih. Assalamualaikum.